jangan bida'ahkan benda yang khilaf. Benda yang khilaf maksudnya bila satu benda tu ada khilaf, itu prinsip sebenarnya. Itu prinsip supaya jangan manusia Islam ni berpecah. Apabila kita rasa kita belajar satu benda, kemudian kita tengok orang lain buat dan orang tu ada hujah, kita tidak boleh salahkan orang tu. Itu prinsip. Kita sekarang ni again the prinsip. Bila kita rasa kita betul, orang tu pun ada hujah juga. Orang itu ada hujahnya. Selagi mana ada hujah, selagi itu patutnya kita berlapang dada. Kita tak boleh kata, oh no, jangan amal. Ini satu benda. Yang bestnya saya dengar tu, orang awam kata apa dia? Hadis itu mungkar. Memang hadis itu mungkar. Tetapi saya sebut sekarang mungkar apa dalam kepala kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insyaallah kita sama-sama ambil keberkatan berjamaah, kita baca beramai-ramai. Terlebih dahulu insyaAllah pada ayat yang kita nak bincang pada hari ini, insyaAllah, insyaAllahman, ayat 171, ayat 172, ayat 173, insyaAllah sama-sama. Baik, dah jumpa ayat dia? Baik, sama-sama. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قيلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ما عليه
Inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, semua yang saya muliakan, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, kita mulakanlah apapun dalam hidup ini terlebih dahulu dengan bersyukur kehadrat Allah alladhi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kita setelah dirasakan pengalaman kematian buat kita pada malam tadi. Kemudian kita asbahna mu'minina billah, kita subuh bersubuh berpagi-pagi kita dalam keadaan kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berharap mendapat ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jemput kita menjadi tetamunya di rumahnya yang sangat mulia ini, dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempat yang kita duduk ini berdasarkan kepada sabda Nabi, inna khaira al-biqa'i fil ardi al-masajid. Sesungguhnya tempat yang terbaik di atas muka bumi adalah masjid. Maka kita sedang berada di tempat terbaik. Dan untuk melakukan sesuatu kebaikan, kita tak pernah mampu melainkan apabila Allah berikan kepada kita inayah. Dan bukan sekadar kita datang duduk lepak-lepak di masjid ataupun di serambi masjid, tetapi kita duduk di taman syurga di dalam masjid ini. Ini semua adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Maka ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Semoga Allah menambahkan kami nikmat. Kami lebih cinta pada rumahmu ya Allah, yang membawa cinta kepadamu ya Allah. Kami akan lebih cinta kepada majlis ilmu taman syurga, yang menyebabkan kami lebih banyak mendapat ilmu dan kefahaman, yang mana ianya jalan-jalan untuk kami mendekatkan diri kepadamu untuk mendapat cinta sayang kasihmu ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah kita akan bincang ayat 171. Tetapi Tuan Haji tadi dia tunggu saya di luar tadi dengan satu permintaan untuk kita summarykan sedikit apa yang kita bincangkan pada ayat-ayat yang sebelum daripada ini, daripada ayat 168 ya, ayat 169, ayat 170. Ya, itu ayat-ayat yang di sana ada satu rantaian yang kita kena buat satu summary, satu kesimpulan. Maknanya kalau kita boleh buat kesimpulan tersebut pada waktu kita membaca ayat ini, kita dapat memahami apa message yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sebab yang penting ialah apa message dan bagaimana kita menerima message tersebut ya. Sebab itulah kita berdasar dan bersandarkan kepada para ulama. Kita semua orang awam, kita semua orang jahil, kita bersandar kepada apa yang ulama bahaskan supaya kita dapat kefahaman itu. Tanpa mereka, orang macam kita takkan mampu, hanya boleh baca mungkin. Itu pun kalau tak ada ustaz ustazah mengajar tajwid, baca pun tak boleh ya. Jadi selepas baca kita cuba menghayati maknanya ya. Baik, saya cuba ingat balik, saya cuba recall balik ya. Saya masa Tuan Haji tanya tu, saya rasa masa tu saya nak jawab, tapi Tuan Haji kata tak apa, kita share dalam itu. Jadi saya nak cuba recall balik apa yang kita nak dapat daripada ayat ini ya. Apa yang kita dah dapat daripada ayat 168, 169, 169 dan 170 ya. Kenapa? Sebab kita sebutkan bahawa pada ayat 172 perintah yang sama tetapi pada hadaf yang berbeza, pada orang yang berbeza. Ya, perintahnya sama, kelihatannya sama tetapi pada orang yang berbeza. Setiap perbezaan dalam Al-Quran mesti ada perbezaan message ataupun penekanan. Dia tak ada macam tu macam tu je. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalam ini sangat mulia dan sangat agung ya. Baik, dulu kita kalau kita lihat balik ya, saya cuba ingat dan masing-masing tolong bantu saya untuk kita cuba, sebab saya dah ada sebut sebelum daripada ini, ada yang mungkin menangkap apa yang saya sebutkan sebagai summary tersebut kan. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas ya, kita kata ya ayyuhan nas, perintah Allah kepada semua manusia. Dan kita melihat dalam ayat-ayat yang lain
para ulama menyebutkan apabila dia kepada manusia, maknanya ia adalah sesuatu perintah yang bersifat fitri, fitrah. Maksudnya itu keperluan manusia. Memakan yang halal dan baik adalah keperluan manusia yang diciptakan oleh Allah, ya. Maknanya semua manusia dia ada fitrah. Walaupun dia tidak Islam, walaupun dia tak beriman, tetapi mereka ada satu fitrah. Apa fitrah mereka? Fitrah mereka, mereka nak makan yang halal, yang dibolehkan. Yang dan kita tahu antara prinsip halal dulu apa dia? Prinsip halal, setiap yang halal itu baik. Ya, setiap halal itu baik. Maka sebab itu halalan tayyiban, halalan tayyiban. Okey, itu yang pertama, ya. Secara fitri. Baik, kenapa menjadikan manusia tidak boleh mengikut fitrah mereka untuk makan yang halal dan haram? Apa masalah? Bukankah fitrahmu, wahai manusia, suka kepada halalan, tayyiban? Apa masalahnya? Syaitan. So, datang dalam frame kita sekarang, dalam frame perbincangan kita, nama satu makhluk Allah, namanya syaitan. Oh, syaitanlah kalau begitu yang menjadikan fitrah manusia melanggar fitrah mereka sendiri. Mereka bawa kereta, mereka hentam fitrah mereka sendiri. Siapa puncanya? Syaitan. Maka datang sekarang ni, ada naik satu figur yang Allah sebutkan di sini ialah syaitan. Maka Allah memberitahu, janganlah kamu mengikut khutuat. Ya, yani langkah-langkah syaitan, dan syaitan itu secara kena jelas aduun mubin. Dia tu Allah beritahu bahawa aduun mubin. Dan sebab tu kita sebutkan dulu, syaitan itu ingat tak? Maknanya apa? Menjauhkan. Menjauhkan. Maknanya dia musuh yang nyata, menjauhkan kita daripada jalan Allah yang akan melanggar fitrah kita sendiri. Ya, melanggar fitrah kita sendiri. Tetapi walaupun dia musuh yang nyata, tetapi jalannya sangat halus, jalannya sangat samar, was-wasnya samar, matlamatnya jelas, was-wasnya samar, ya, dalam diri manusia. Dan Allah tegaskan dalam ayat yang berikutnya, ya, hanya senya syaitan itu menyuruh kamu dua je, sama ada su' ataupun fahsyah. Su' ataupun fahsyah. Su' tu apa saja yang tak baik. Fahsyah ialah kejahatan yang datang daripada hawa nafsu. Ya, kejahatan yang datang daripada hawa nafsu. Okey. Dan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Baik, pada ayat yang ke-170, masalah di sana apa dia? Maka syaitan mempengaruhi persekitaran, ataupun persekitaran tu bermula daripada datuk nenek, ya, aba ana. Maka kita katakan bahawa, ya, okey, tuan je tanya sebut kan, wa idza qila lahum, hum itu merujuk kepada hum manusia ataupun wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sama ada hum itu merujuk kepada itu, ataupun hum itu merujuk kepada manusia yang kena makan ni perkara yang halal, ataupun wahai manusia yang sama ada ayat wahai dikatakan kepada mereka yang memakan yang haram kerana mengikut syaitan, ataupun kepada mereka yang mengikut yang menjadikan bagi Allah itu adanya andadan sebagai sembahan ataupun apa tandingan, benda yang sama bagi Allah. Itu hum tersebut rujuk kepada situ, ya. Maka apabila itu berlaku, maka kita dah sebutkan soal apa dia? Taklid. Ya, mengikut secara membuta tuli tanpa hujah dan dalil. Maka itulah yang berlaku. Maka pada ketika itu mereka tidak akan berada di atas hidayah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Okey.
Dan ayat yang 171 dia ada kaitan. Kemudian ayat 172 kita cerita-cerita yang baru. Ya. Maknanya ayat 170 saya tak cerita lagi. Dah cerita kan? Saya dah cerita 70 kan? Saya dah habiskan kan? Okey. Saya dah habiskan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa ya, kita sebutkan bahawa perumpamaan orang kafir seperti orang, seperti binatang yang mendengar tetapi tidak memahami. Itu je. Bila dia dah berlaku dipengaruhi, bila dia dah dipengaruhi, maka berlakulah kepadanya. Bila dia dah pengaruhi, maka cakap apa pun dia nampak orang cakap tapi dia tak tahu pun apa orang tu cakap. Begitulah Al-Quran datang kepada orang kafir. Summum bukumum umyum. Summum bukumum umyum. Package, tiga package bagi orang yang apabila dia dah menjadikan dirinya seperti binatang. Ya, binatang hanya dengar tapi dia tak tahu apa-apa. Tapi lebih bagus binatang sebab walaupun dia tak faham apa-apa tapi dia gembala tuan dia ikut arahan. Tetapi hak manusia ni lebih teruk, dia dengar, dia tak faham dan dia tak bergerak. Itulah dia orang-orang kafir. Okey, saya rasa lebih kurang begitu yang kita punya dia punya kronologi ataupun dia punya summary yang kita boleh buat pada ayat tersebut. Ya, ayat tentang fitrah manusia dan kenapa manusia lari daripada fitrah. Ya, faktor syaitan dan syaitan mempengaruhi persekitaran yang bermula daripada datuk nenek mereka, dan bila itu telah berlaku mereka menjadi seorang muqallid a'ma, pengikut yang buta yang akan tak dengar apa pun. Maka ketika itu Al-Quran tak memberi kesan kepada hati-hati mereka. Wal'ayadzubillah. Baik, boleh ya? Boleh Tuan Haji. Saya rasa ada yang minggu sudah saya ada yang mungkin dah buat summary itu. Saya rasa kalau itu lebih saya rasa lebih structured, saya sendiri rasa pada hari apa yang saya terang pada pagi ini. Flow dia tu kita nak nampak flow dia supaya kita nampak ya. Kalau nanti kalau ada rajah dia baguslah. Baik, boleh ke semua? Kita masuk pada yang berikutnya. Ayat 172. Ya, ayat 172. Baik. Baik. Oleh kerana perintahnya macam sama tetapi kepada orang yang berbeza, maka tentulah stres ayat ni juga berbeza. Maknanya kalau tadi fitrah musuh kafir, musuhnya tadi kita kata musuhnya adalah syaitan bawa kepada melanggar fitrah. Okey, sekarang ni kita tengok pada orang beriman the real perintah. Sebab the real perintah, maka sebab tu bila dia the real perintah, maka dia adalah perintah taklifi. Taklifi kalau tadi fitri, secara fitrah. Ya, secara fitrah maknanya sedangkan kita tahu bahawa agama Islam sesuai dengan fitrah kan? Maknanya kita boleh masuk sekali tetapi lebih dalam lagi kita pergi lebih dalam. Bila Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hai seruan pada orang-orang yang beriman. Ingat Ibnu Abbas berkata apabila Allah menyeru kepada orang beriman, intabih, ambillah perhatian, kerana lepas itu sama ada perintah menyuruh ataupun ada perintah melarang. Ya, biasanya bila Allah panggil orang beriman akan rasa terpanggil. Orang beriman akan rasa terpanggil. Okey. Hai orang-orang yang beriman, rasa terpanggil tak sekarang? Alhamdulillah, responlah sikit kan. Ha. Interaktif dengan ayat ni kan. Okey. Apa perintahnya? Kulu. Ya, kulu. Ya. Kulu. Kul. Kalau kul seorang lelaki, kulu. Perintah kepada ramai lelaki. Bila sebut perintah tersebut, ingat ya, dalam bahasa Arab apabila satu perintah kepada ramai lelaki dan tidak ada takhsis, maka maksudnya laki-laki dan perempuan. Walaupun kita terjemah main lurusnya, kita main terjemah pengkhususan maknanya tak ada khusus untuk perempuan. Maka kalau tidak ada pengkhususan, maka ayat tersebut remain kekal laki-laki dan perempuan. Ya, dia tak boleh main luas, main pakai apa terjemah ikut dia mengaji bahasa
lepas tu diterjemahkan dia. Maka terjemahnya ikut betul-betul, ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, lelaki-lelaki yang beriman, kulu, makanlah wahai lelaki-lelaki yang beriman. So perempuan tak payahlah. Ha, sedangkan perempuan lagi penting kan. Perempuan ni hanya tukang masak untuk kita ni. Ha, jadi kalau dia orang tak ambil ayat ni, habis kita. Ha, ya. Jadi ingat kulu ya. Jadi itu penting ya, itu penting, sebab saya pun dalam perjalanan ni 2-3 orang tanya pasal, tapi walaupun dah ada jawapan dalam dalam WhatsApp dalam apa, mereka kan orang tanya pasal apa tu, pasal istighfar tu. Astaghfirullahalazim. Sebab saya kalau setengah-setengah kelas saya akan mulakan dengan istighfar ya. Kita ni berdosa, jadi kita nak supaya janganlah dosa kita itu memberi kesan kepada kelas kita ya. Kita pun bacalah istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, baik. Dia memang adalah penjelasannya menyatakan bahawa tak boleh baca hayyu, kena baca hayya. Okey. Dan penerangan tu agak keras. Keras ni maknanya itu je betul, yang lain salah. Ya. Ah, itu yang selalunya berlaku ya. Yang selalu berlaku, okey. Yang betulnya adalah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Baik. Jadi secara automatik bila kita kata ini betul, hal lain salah. Ya. Ah, kerana macam tadilah ya. Oh ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kalau ikut terjemah betul-betul, ini untuk laki-laki saja ni. Ni orang perempuan tak kena ni. Ah ya. Baik. Tapi semua dah clear ke yang tu? Tak perlu saya terangkan sikit? I said, ha? Okey. Kita tahu bahawa jawapan dia apa dia? Jawapannya adalah jangan gaduh. Sebab hari ini orang kita suka gaduh, kan? Hak politik satu hal lah, tu memang tak pernah selesainya tu. Hak yang tak politik ni, yang tak politik ni problemnya. Rupanya ada politik besar lagi. Supaya umat Islam keseluruhannya suka bergaduh. Ah, rupanya tu politik lebih besar lagi, ya. Orang politik yang kecil-kecilan ni bergaduhlah orang ni kan. Tetapi rupanya ada politik lebih besar lagi. Maknanya nak menghancurkan orang Islam, dia masukkan pattern perbincangan. Kita suka, maknanya bila kita nampak satu benda tu betul, orang lain tu salah. Ya, kan? Orang lain tu salah. Itu je problem dia. Kita tak tahu macam mana dia boleh jadi macam tu kan. Tak pernah rasa macam, eh, tentulah dia tu ada hujah. Bila dia hujah, aku betul, dia pun betul. Dia tak boleh nak pergi ke situ. Dia nak pergi bahawa, aku belajar ni dalam kelas, hak yang aku ajar ni lah betul, selain tu tak betul. Sedangkan kita tengok ulama' dah bahas. Apa kata ulama'? Kilahuma sahih. Kedua-duanya betul. Kan? Kedua-duanya betul. Ha, ini masalah kita ni, orientasi peperiksaan kan, beberapa peperiksaan mesti satu betul satu salah kan, sedangkan tak. Okey, baik. Okey, dan bahkan hadis tentang ayat sebutan tadi ada dalam dua-dua lafaz, dalam dua-dua sirah, sama ada astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi, itu ada satu sebutan sirah. Dan ada juga sebutan dengan riwayat yang berbeza. Dengan riwayat yang berbeza, juga sebutan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. Maknanya sama. Maknanya totally, total sama. Tak ada langsung sikit pun berubah. Cuma mungkin kalaulah dia punya, bila kita dalam sikit ya, kalaulah maknanya berubah, mungkin dia ada jadi masalah sedikit. Tetapi dia kan langsung tak ada beza, cuma nak sandar kat mana aja sifat-sifat tu. Ya, kalau sifat tu disandarkan kepada selain daripada Allah, itu ada masalah lah. Tetapi tak ada masalah. Baik, kalau kita tengok mana sikit ya. Okey. Oh, okey.
Tapi tak apa kan, kita cerita ni kan, kita masuk kelas kita ya, sebab kita bukanlah tafsir yang pengajian tafsir bimujarradihi, tapi kita akan bincang apa-apa yang berkaitan. Kita bukan ke tu perjanjian kita? Ini bukannya apa kuliah tafsir di universiti. Nanti hujung tahun nak keluar peperiksaan. Semua setuju macam tu kan? Cuma yang penting berbincang ilmu kan. Jangan ustaz duduk pani, bukan bincang ilmu. Itu amanah saya rasa kan. Mungkin sesuatu tu perlu untuk kita pada masa-masa tertentu, sebab sekarang ni mungkin nanti orang tanya kita. Yang bestnya, kita pun kata memanglah, yang aku pun macam tu juga. Kan? Jangan macam tu. Baik, so kita mula sikit ya. Macam biasa kita mulakan dengan ni besar saja. Tapi saya kan, saya pernah tengok Kak Zu bagi sepapan tengok. It's okay. Dia sebenarnya kan, kalau tengok ni kan, saya rasa sangat takut. Ini solat. Dakwat tu khusyuk dia. Ini solat. Dakwat tu khusyuknya. Tak nampak lagi. Dah besar ni pun tak nampak lagi. Kita lakukan solat, kita ada satu maka. Tetapi kesan dia ialah pada khusyuk, seperti dakwat pada maka ni. Berapa banyak kita simpan maka dengan bangga, yakinnya Masya Allah banyaknya maka. Tapi ya Allah, ada 20 maka tapi satu dakwat pun tak ada. Allah, takut kan? Saya rasa Masya Allah, bila saya tengok pen tak ada dakwat, ya Allah, saya rasa ya Allah, takutnya ya Allah, solat aku, subuh aku, pennya ada tapi dakwat tak ada. Nampak macam ada tapi tak boleh pakai, kalau ikut hati nak buang je kan. Macam itulah Masya Allah. Kita doalah semoga inilah insya Allah. Tapi ni belum tentu ni. Nah, itulah confident sangat, boleh refill akhirnya. Tu orang kata jangan confident sangat. Dia boleh refill akhirnya, dakwat sampai sudah tak ada. Banyak. Wah, banyak kan? Perasan tak kita? Kadang-kadang pen kita 20. Wow, banyaknya. Tapi satu pun tak ada dakwat. Wow, banyaknya solat, satu pun tak khusyuk. Sedangkan khusyuk tu barulah dia beri kesan pada hati kita, barulah Allah terima apa kitanya, amalan kita. Baik, masya-Allah. Takut kan? Saya tengok, bila tengok pen tak ada dakwat, saya tu rasa Allahu akbar, astagfirullahalazim. Bila kita kata astaghfirullah, astaghfiru, ya, astaghfiru, apa kita sedang buat? Terjemah. Astaghfiru. Aku minta ampun. Aku minta ampun. Baik. Aku minta ampun pada siapa? Allah. Maka Allah jadi tempat kita minta. Maka dari segi grammar bahasa Arabnya, maka Allah menjadi tempat kena buat. Sebab kita minta pada Allah, Allah yang kena minta. Maka bila kena, maka Allah itu disebut kena buat. Maf'ulun bihi. Setiap maf'ulun bihi dalam bahasa Arab, kita nak letak baris ni. Hu ke ha ke hi. Maka setiap maf'ulun bihi, prinsip dia ni prinsip simple je, barisnya adalah na atas, sebab dia nasab dengan fathah li'annahu mufrad. Okey, dia baris atas ya, dia baris atas Allah. Okey, astaghfirullah, kita tak baca astaghfirullah, astaghfirullahu, astaghfirullahi, kita baca astaghfirullah. Kenapa kita baca astaghfirullah? Just ulang balik je. Kenapa? Sebab dia kena buat. Maka dia kena buat, maka namanya maf'ul. Setiap maf'ul, hukum barisnya adalah, dari segi grammarnya, baris atas. Clear.
Astaghfirullah al-azima. Azima, azim, azim. Azim ni adalah sifat bagi Allah. Azim adalah sifat bagi Allah. Bila dia sifat bagi Allah, maka kalau Allah itu baris atas, dia otomatis dia kena baris atas. Sebab nak sampai mesej adalah azim itu adalah Allah itu. Allah itu yang kamu minta tadi. Okay? So, astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwa. Okay? Yang tidak ada Tuhan selain daripada dia. Al-hayy, al-hayya. Allah tadi tu, Allah itu tadi juga bukan sekadar azim, tetapi Allah tu sifatnya apa? Hayya, yang maha hidup, yang tak pernah mati. Al-qayyuma, yang maha gagah kuat, perkasa, yang kokoh. Bukan sekadar hidup, kita ni hidup juga. Tapi makin lama makin hidup, makin tak kuat. Ha, kan contohnya. Jadi Allah itu al-hayya, semua sifat tu bagi siapa? Bagi Allah. Maka kerana itu bacaannya adalah al-hayya al-qayyuma. Okey. Titik. Di baris atas tu dia sifat bagi Allah tadi. Tak settle lagi. Sifat bagi Allah tadi. Allah itu sebab dia bari atas, maka qayyum, qayyum sifat bagi Allah. Al-hayya itu sifat bagi Allah. Al-qayyum, al-hayya, qayyuma, tak sebutlah berapa sifat sekali lagi pun, letak 100 lepas tu semua akan jadi baris atas, baris atas, baris atas, baris atas, baris atas, baris atas. Dia kena ikut sifat tu kepada siapa yang disifatkan kepadanya. Sifat mausuf. Baik. Settle. So, kena baca apa? Ah, kenalah jawab. Kedua-duanya betul. Sebab ustaz baru terangkan satu. Ini yang tu masalahnya, terang hak tu. Ha, ni mana ada yang lain? Ha, kan? Nah, tu problem dia. Bila ada mana yang lain, dah jadi confused sekarang. Ada orang tu telefon saya, ustaz. Payah sangatlah ustaz nak beramal agama ni kadang-kadang kan. Saya pun dah jadi macam risau. Takut buat-buat tak kena. Buat-buat tak kena, akhirnya baik tak payah buat. Ah, Masya Allah. Ah, masalah kan. So, kita tengok pula yang menyatakan hayu tu kat mana. Minta izin minum ya. Minta izin lama tu. Ya? Masih valid lagi kan? Baik. So, kita tengok orang baca dengan al-hayyu al-qayyum. Baik. Astaghfirullah ha. Alladhi la ilaha illa hu. Okey, dalam ayat yang menyatakan adanya baris depan pada hayyu al-qayyum, pada sirah ayat ini, kedudukan ayat ini ataupun struktur ayat ini, dia sama macam tadi. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah al-azima alladhi la ilaha illa hu. Dia berhenti kat situ. Ya. Kemudian dia berhenti. Complete ayat tu. So ada ayat baru. Maka dia ada arat ayat baru. Ayat baru itu adalah al-hayyu al-qayyum. Itu ayat baru. Maka al-hayyu itu disebut sebagai khabar. Cerita. Bila khabar, cerita dia mesti ada dia punya apa ni? Subjek apa ni? Subjek dengan apa tu? Predicate eh. Subjek, subjek, predicate. So mesti ada subjek dia. So di mana subjeknya disebut? Subjeknya adalah mubtada mahdhuf. Mubtada yang tak nampak tapi ada. Ha, termaklum ya, sebab dalam bahasa Arab dia bukan mesti nampak tetapi ada pada pemakluman ya. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Sama ada nampak seketul lafaz ataupun kita tak nampak tetapi ada. Baik, maka kerana itu yang baca al-hayyu dia jadi macam ni. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illahu. Ya. Baik, dia berhenti kat situ.
Huwa, dia sebenarnya ada Allah, yakni Allah yang bersifat Allah, jadi huwa, yakni Allah, dia disebut sebagai mubtada. Maknanya ada subjek baru. Tapi subjek baru tu sebenarnya subjek tadi. Tetapi ceritanya cerita baru. Habis. Ceritanya cerita baru. Maka al-hayyu jadi khabar. Cerita kepada subjek. Cerita kepada subjek. So, ni cerita satu, ni khabar satu, ni khabar dua. Letaklah banyak mana pun sekali khabar. Lebih kurang macam kita nas'aluka ya man huwa Allah. Nas'aluka, kami minta pada engkau. Nas'aluka ya man huwa Allah. Ya, kami minta, engkau tu kena minta. Tetapi lepas tu Ar-Rahmana, kita tak cakap Ar-Rahmana, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'mu, semuanya merupakan khabar-khabar yang berikutnya. Sebab dalam kaedah bahasa Arab boleh jadi subjek yang satu, khabar yang pelbagai. Ta'addud fil khabar dengan pada mubtada al-wahid. Jadi jawapannya adalah boleh ikut je mana-mana. Jadi yang benda yang boleh ikut jangan kita susahkan. Benda yang tidak ada kekangan dan halangan kita jangan susahkan. Ya Allah, buatlah. Okey? Kan? Alhamdulillah. Sangat ayah kan? Sebab hari ini masya-Allah kadang-kadang saya ni dah hari dua ni cerita pasal tadi Tuan Haji sebut pasal hadis apa? Selawat kan? Ada yang jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mahwa bi ahlihi tu kan, bima huwa ahluhu tu kan, bima huwa ahlu, ya. Baik, macam kita kata, sebab tu saya di Malaysia ni sebenarnya kalau kita tengok negeri Selangor, kita tengok wilayah persekutuan, kalau kita tengok kebanyakan negeri, kalau kita tengok kat mana-mana, saya rasa dia buat satu poster, jangan bida'ahkan benda yang khilaf. Benda yang khilaf maksudnya bila satu benda tu ada khilaf. Itu prinsip sebenarnya. Itu prinsip supaya jangan manusia Islam ni berpecah. Apabila kita rasa satu, kita belajar satu benda, kemudian kita tengok orang lain buat dan orang tu ada hujah, kita tidak boleh salahkan orang tu. Itu prinsip. Kita sekarang ni against the prinsip. Bila kita rasa kita betul, orang tu pun ada hujah juga. Orang itu ada hujahnya. Selagi mana ada hujah, selagi itu patutnya kita berlapang dada. Kita tak boleh kata, oh no, jangan amal. Ini satu benda. Yang bestnya, saya dengar tu, orang awam kata apa dia? Hadis itu mungkar. Memang hadis itu mungkar. Tetapi, saya sebut sekarang mungkar apa dalam kepala kita? Dalam kepala kita. Amrun bima'ruf wa nahyun 'anil mungkar. Kita kena lawan. Mungkar itu bukannya mungkar yang kita faham tu. Mungkar itu adalah bagaimana definisi dalam penilaian hadis. Bukannya maksud mungkar amrun bima'ruf wa nahyun 'anil mungkar. Orang awam dengar hadis mungkar. Oh, ini hadis yang memang amrun bima'ruf wa nahyun 'anil mungkar, ni kemungkaran yang tak boleh. Tak ada kena mengena. Dia hanyalah dia adalah takrifan. Macam mana ulama dia nak klasifikasikan, dinamakan hadis tu hadis mungkar. Hadis ni mungkar, hadis ni matruk, hadis ni apa-apa dalam kategori-kategorinya. Dan kemudian ingat ya, setiap ulama bila dibagi definisi, bagi definisi itu adalah ijtihad. Sebab tu mungkar itu ulama ni faham maksud mungkar tu macam ni. Maka dikata hadza hadithun mungkar. Ada yang lain katakan mungkar itu maksudnya ini. So maknanya di situ dah berbeza-beza. Apabila kita nak ambil katalah seorang ulama kata dia mungkar, kita tak boleh ambil pandangan ulama lain tentang takrifan mungkar. Takrifan mungkar tu kena kita tengok dia punya penilaian terhadap mungkar. Nampak? Orang kita bila sebut hadis mungkar, dia ingatkan mungkar tu mungkar amrun bima'ruf wa nahyun 'anil mungkar. Punya sampai saya dengar, masya-Allah, saya dengar orang sembang, saya kata apa cerita ni? Itu hanya bagaimana ulama mengkategorikan hadis. Dan ulama seorang ni kata macam ni maksud mungkar. Ini maksud macam ni, ini maksud macam ni. Maknanya kadang-kadang kita ambil katalah seorang ulama dimaksudkan mungkar itu ini. Dia tak sama dengan takrifan ulama ini. So kalau katalah Ibnu Qudamah kata dia mungkar, kita tak boleh ambil kata orang lain. Kita kena tengok apa maksud dia takrif tentang mungkar. Ha, itu kena kajian. Itu yang jadi khilaf tu. Itu yang jadi bahawa ini hadis mungkar menurut seorang ulama. Yang ulama hadis pula kan dia ada beberapa kategori. Ada yang kita sebut mutasyaddid, yang memang yang keras, yang syadid penilaian dia.
ada yang sederhana, ada yang ringan. Kita pakai yang mana? Kita tu minat, ulama-ulama kita pakai yang mana? Yang syadid ataupun yang sederhana ataupun yang mudah? Ha, mana penting? Ini hadis ni. Syadid ni maknanya dia teliti betul-betul. Nak pakai mana? Baik. Baik. Kita biasa pakai yang sederhana. Dia yang syadid sangat ni, yang syadid sangat, contohnya apa dia? Dia syadid sangat sehingga akhirnya dia terlampau menapis, sehingga akhirnya yang itu pun tersangkut. Macam mana contoh ya? Ada parti A, parti B. Mudah sikit ya, sebab kat parti ni rajin jadi ekstrim. Kan? Kat contoh lain tak apa-apa sangat, orang Shah Alam, orang Sungai Buloh eh. Wah, biasa aja. Kami okey. Tapi kalau parti A, parti B dia punya ekstrim tu ada. So saya nak buat contoh. Boleh ke ni? Saya nak buat contoh kenapa kita mengambil yang sederhana tadi. Si A dengan si B. Parti A dia tak suka parti B. Okey. Dalam ni ada yang syadid, ada yang sederhana, ada yang mudah. Okey. Bila si seorang daripada parti si B cakap sesuatu. Okey. Dia cakap sesuatu satu benda. So ini menilai. Di sini menilai. Dia menilai kan? Okey. Yang mengambil mudah, tak apalah, dia pun manusia juga. Dia pun juga. Maka secara mudah ambil, walaupun akhirnya bercanggah dengan parti ini contohnya. So itu sesuatu kes. Yang ni dia tengok apa dia cakap. Yang ni tengok apa dia cakap yang tengah-tengah ni. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Kita kena tengok betul tak betul. Okey. Yang syadid ni ialah asal namanya dia terus tak betul. Yang syadid ni bukan sekadar nama dia. Tuan Haji pernah duduk dengan tu. Tuan Haji pun tak kira, tak boleh pakai. Ha, sebab syadid sangat tu. Syadid dia menjadikan bahawa katalah dia kata parti B tak betul, duduk dengan parti B, siapa berkawan dengan parti B pun jangan dengar cakap dia. Ha, nampak tu contoh kenapa kita tak pakai orang yang terlampau syadid. Sebab bila terlampau syadid akhirnya dia jadi macam tu. Ya. Oh, dia ni ada bau-bau Syiah. Oh, dia ni pernah makan dengan orang Syiah. Contohnya, oh dia pernah makan orang Syiah, tak boleh pakai hadis dia. Sedangkan yang ni tengok, dia tu Syiah ke? Dah, dia pergi kenduri je pun. Contohnya, contoh tak ada, bukanlah Syiah ni minta ya. Sebab dan Syiah tu pula contohnya, Syiah zaman bila? Syiah zaman yang masa tu bukan lagi soal akidah, baru lagi soal parti saja. Yang ni sokong Zain Ali, yang ni sokong Muawiyah. Yang ke bawah ni barulah Syiah dia bertukar menjadi Syiah akidah. Okeylah. Kan? Tapi saya nak bagi tahu tadi isunya apa dia? Isu yang tadi tu. Apabila kita tengok ya, ada ulama amal, peganglah pada prinsip. Prinsipnya adalah kalau kita pegang kita tu betul, maka orang lain juga ada hujah, maka kita berlapang dada. Itu je, berlapang dada. Maknanya perkataan kita, kalaupun saya pada saya benda ni tak tepat dengan apa yang saya ada, tetapi ada pandangan lain, ya. Dan pandangan tersebut tentu ada hujahnya. Itu meraihkan contohnya. Itu sepatutnya yang berlaku. Saya macam-macam lah kan. Saya pun lempes ada seorang tu, dia kata, saya tak ambil dah, tak ikut dah Maulidin Nabi. Dan kalau siapa nak ikut, saya cadangkan masuk kelas lah belajar. Jadi orang yang Maulid Nabi ni orang tak belajar. Itu dia punya message. Saya dah tak buat Maulid Nabi dah. Tetapi kalau siapa rasa nak buat Maulid Nabi, saya cadangkan you pergi kelas belajar. Allahu Akbar. Maknanya orang yang menyambut sambutan Maulid Nabi itu tak belajar. Tak boleh ke? Okey, ini pandangan saya. Tetapi tak apalah, tentu dia orang ada pandangan. Cukup macam tu. Cukup macam tu. Kan? Kalau macam tu dunia kita aman insya-Allah. Tetapi tak. Kerana ada agenda musuh Islam. Masukkan supaya sentiasa ada zaman masa maulid 12 Rabiul Awal ni berkelahi bab maulud. Esok bulan Rajab berkelahi bab tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Nanti masuk bulan Syaban, nisbu Syaban kelahi pasal nisbu Syaban. Nanti awal Ramadan, awal Ramadan. Itu dah memang ada jadual setahun untuk kita berkelahi.
Betul. Akhirnya umat Islam tak ke mana. Ha? Tak apalah Tuan Haji, saya pun setujulah kalau Tuan Haji partisi, partisilah parti tapawen. Alhamdulillah, saya pun setujulah Tuan Haji, insyaAllah. Jemputlah kami makan-makan bercuma. Ha, yang tu tak kelahi, tu kerjanya cari orang. Wallah malam lah ya. Baik, semua yang saya kasih selain sebab kita bercakap ni, ya. Kadang-kadang kalau kita boleh pegang apa yang majlis agama kita, jabatan agama saran, itulah settle lah. Okey, saya belajar ni kan macam ni. Tetapi kat situ, orang mengamalkan, dia ada hujah. Cakap macam ni je, okey, yang saya belajar macam ni. Dan even, kita tak cerita pun. Ya, tak cerita pun. Sebab tu kadang-kadang kan kita tengok ya, ulama ataupun imam daripada Masjid Haram, dia pergi ke masjid. Saya tak tahu yang dia datang sini tak. Di sana, dia tak baca bismillah. Kuatlah dia tak baca kuat. Di sini, dia baca kuat. Kenapa dia baca? Sebab dia tak perlu keras. Oh no, bismillah menurut mazhab ini bukan daripada Al-Fatihah. Tak. Dia naik ke depan, bismillahirrahmanirrahim. Orang belakang pun tak ada masalah. Boleh je kita hormat je dia pun, sebab dia kalau tak baca bismillah pun kita okey. Tetapi nampak tak maknanya, faham bagaimana cara berhadapan. Supaya yang penting adalah ukhuwah dan kesatuan. Kita tak nampak itu penting. Akhirnya kita, dan akhirnya yang best kan ni, masuk satu benda, ya, amalan tu dibongkar balik dan menjadikan akhirnya dalam kepala kita ni ialah tak ada benda yang kehadapan. Sebab tu umat Islam makin mengundur, makin bersemangat tetapi makin mengundur. Rupanya kita masuk gear reverse. Tekan minyak. Orang tengok mana Tuan Haji tak mari-mari ni. Tekan minyak Tuan Haji, tekan dah ni. Rupanya makin kuat tekan, makin undur ke belakang. Itulah yang berlaku pada umat Islam pada hari ini. Sedih kan? Sedih. Duh, kita yang dalam kelas ni macam ni lah. Kalau kita dengar seseorang yang kita tahu bahawa ulama' lain juga ada pegangan, maka kita terus kata Masya Allah ya? Dalam Islam meraihkan kepelbagaian pandangan. Tak boleh kita keras dan paksakan. Apatah lagi orang dah menerima di satu tempat tersebut. Dan ada hujah dia. Kan? Boleh tak semua kita? Insya Allah macam tu? Ha, ni okey ni yang rakaman ni macam tu boleh ya? Sebab kadang-kadang dia tengok sikit je kan, dia tengok sedikit saja. Sebab kadang-kadang macam saya katakan, terma itu masyarakat pun tak faham, tapi dilontarkan dalam terma orang awam macam kata hadis mungkar. Dikatakan hadis mungkar, melihat kita tengok definisinya pelbagai ya, memang ada macam ni. Kemudian ada pula perbahasan ni macam ni, kenapa ulama mengamalkannya, ada ulama mengamalkannya, ada guru dan kitab-kitab ni, kitab besar ya, kitab besar. Kalau hadis tadi yang jazallahu anna itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia komentar akhir dia adalah Ibn Arabi menyatakan bahawa dalam hadis itu ada majhul, tetapi beramal dengannya adalah mustahab. Elok mengamalkannya. Ha, kesimpulan dia. So, ada orang amal, kita tak boleh paksa pula. Jangan ini semua kemungkaran seperti kita mencegah berlakunya perbuatan kezaliman dan zina dan segala macam. Hadis mungkar. Takrifan yang berbeza. Baik. So tadi okey ke? Sakat tadi okey? Okey, alhamdulillah datang kelas kita kan? Okey. Sekarang kita masuk kepada kulu. Nak ceritanya kulu tadi kan. Makanlah sebab orang tak makan lagi. Dia memanglah dia delay kan, kan. Okey, kulu mi makna kulu ya. Min tayyibat. Saya baca dulu sampai habis kat sini. Makanlah dari wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik-baik. Maksudnya halal. Tetapi bagi orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma razaqnakum. Tengok dia punya lencong dia tu. Kalau lencong tadi makan minum, Allah cerita tentang syaitan. Tetapi bagi orang beriman yang telah menerima Allah, Allah go deeper. Allah go kepada deep yang kamu makan wahai orang beriman. Tadi sarapan apa ya? Mihun. Wahai orang yang beriman, mihun yang kamu makan itu rezeki daripada aku. Itu dia punya ayat dia. Mesejnya adalah wahai orang yang beriman, apa yang kamu makan itu rezeki daripada kami. Sebab Allah nak hantar kita punya rasa kita kepada satu rasa berbeza. Kalau tadi rasanya adalah kepada rasa apa dia? Kepada rasa bahawa makan, minum, kamu ambil yang halal. Tetapi yang menjadikan kamu tak ambil halal adalah syaitan. Nampak tak? Dia punya lencongan, dia punya apa?
arus ayat itu. Arus ayat itu membawa kita kepada melihat kepada musuh namanya syaitan. Dan kenapa manusia tidak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh aba'uhum yang kita katakan tadi. Sekarang ni digi ke dalam, digi ke dalam. Wahai orang yang beriman, ya, makanlah yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu bagi Allah, ya. Kenapa bagi Allah? Atas makanan yang dihalalkan, ya, bagi Allah di atas makanan yang dihalalkan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya, ya, jika kuntum, jadilah kamu kepadanya benar-benar sembah, ya, jika kamu benar hanya kepadanya menyembah, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah, sekiranya jadilah kamu kepadanya menyembah. Sama makna je. Tadi ayat ikut struktur ayat. Yang ni maksud mafhum ayat. Okey. Semua yang saya kasihan, saya membuat sedikit catatan untuk ini, ya. Baik, kita dengar yang pertama, Allah sebut, wahai manusia, makanlah halal tayyib. Halalan tayyiban. Dan kita tengok halalan tayyiban, kalau menurut Imam Malik, al-halal halalan tayyiban ialah muradif. Maknanya sama. Yang halal itulah yang tayyib, yang tayyib itulah yang halal. Sebab Allah kata halalan tayyiban, maknanya yang halal itu baik, yang baik itu halal. Benda sama, tak payah dipisah-pisahkan, tak ada dipecah-pecahkan, ya. Maknanya dia satu je. Yang halal dia juga baik. Itu contohnya menurut Imam Malik. Maksudnya adalah sama. Okey, menurut Imam Syafi'i sebagai contoh, halal sebab dia dah pergi kepada hukum. Ingat, pergi kepada hukum. Maka menurut Imam Syafi'i bahawa kalimah halalan itu satu perkara, tayyiban itu satu perkara lain yang melengkapkan makna halal. Maknanya dua benda berbeza. Halal satu benda berbeza, tayyiban satu benda yang berbeza, walaupun kedua-duanya tetap sama. Ya. Sebab tu disebutkan tayyib itu taladzuz. Taladzuz maknanya satu benda yang tambahan, yang elok, yang baik daripada makna halal. Maka kalau begitu, okey, ya, kalau begitu, bila kita sebut halal menurut Imam Syafi'i, bukan semua yang halal itu tayyib. Bukan semua yang halal itu tayyib. Imam Syafi'i. Kembang aja, kembang daripada bincang tadi. Dan semua yang tayyib itu halal. Okey. Maknanya sesuatu benda yang halal itu tak semisi tayyib. Ya. Yeah. Tetapi semua yang tayyib mesti halal. So maknanya halal lebih umum, tayyib lebih khusus. Sama macam contohnya, ni pokok apa ni? Ni pokok okey. Boleh tak makan okey? Termasuklah haram ke? Tetapi tidak tayyib. Maka orang beriman, Allah terus pergi kepada yang lebih khusus, yakni tayyib. Yang lebih khusus, yakni tayyib. Sebab bila tayyib dah mesti halal lah. Mana halal dah tak jadi, bukan jadi urusan lagi dah. Sebab bila sebut tayyib, otomatik dia mesti halal. Tetapi dia pergi lebih dalam kepada orang beriman, dia kena makan yang tayyib. Ya, dia kena makan yang tayyib. Dan menurut ulama, okey, kita tengok, ya. Ini dalam Al-Quran. Saya tak sempat menulis, tetapi beberapa ayat, saya tak sempat banyak ayat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah tayyibat, ya, ataupun taba ataupun tayyibat, maka biasanya Allah menceritakan tentang nikmat. Ayat tu pergi lencongannya kepada nikmat. Ta'addudin ni'am. Ta'addudin ni'am.
Sebab tu saya katakan tadi, bila kita kata ya, okey sekarang ya ai, tolong tengok kiri tangan saya, tangan kiri saya, ya ayuhan nas, dia punya alur dia pergi sana, cerita tentang syaitan. Tetapi bagi orang yang beriman, ya ayuhal, dia bukan ikut sama juga. Walaupun sama je, wahai orang-orang yang beriman, makan. Patutnya cerita tu macam pergi sama. Tetapi dia pergi berbeza, dia pergi ke sini. Perbincangan itu, kenapa setiap tayyibat dalam Al-Quran, ta'adudin ni'am. Dia Allah nak cerita tentang nikmat. So, bila tentang nikmat, dia punya arrival point dia apa? Bila kita cerita tentang nikmat, arrival pointnya adalah syukur. So, dia punya arrival point di sini adalah tentang syukur. Arrival point di sini adalah tentang manusia yang mengikut syaitan. Jangan kita ikut syaitan. Ya, walaupun sama, ya ayuhan nas kulu. Ya ni, ya ayuhalladina amanu kulu. Dua-duanya makan. Makan. Tetapi, dia punya message pergi tersebut jauh berbeza. Sebab kita dah lebih dalam. Kita dah lebih dalam. Maka sebab tu ulama kata, inda ta'adidin ni'am tajidut tayyibat. Ketika kalau kita dapati ayat Quran, kalau kita tengok kalimah tayyibat, kita akan dengar kalimah Allah menyebut itu nikmat, itu nikmat, itu nikmat, dan di hujungnya adalah syukur, syukur, syukur. So, bila sebut tayyibat, maka pada ketika itu kita syukur. Okey. Okey, maka kerana itu semua yang saya kasih sekalian, maka marilah kita berdoa. Dalam ayat ini, mesejnya adalah kita jadi orang yang bersyukur pada setiap benda yang kita Allah halalkan kita makan. Maknanya, ketika kita mengecap satu makanan, Allah nak supaya yang menjadikan kita boleh makan. You boleh makan itu kerana aku yang membenarkannya dan aku yang menjadikan dia. Ada dua benda tu. Satu kerana Allah yang benar. Maknanya kalau orang beriman, Allah kata jangan makan mihun. Tak balik. Tetapi sekarang kita suap tak? Sensitif ke? Tak kan? Biasa je. Macam kecil hati pula. Okey, sekarang kita suap tak? Suap. Kenapa kita suap? Skrip yang saya buat tadi. Kenapa kita suap? Sebab Allah benarkan masuk. Satu. Yang kedua, Allah yang jadikan mihun. Itu kena rasa. Untuk syukur dia kena ada dua sebab. Syukur kerana kita dibenarkan makan. Kalau Allah tak benarkan makan, kita tak boleh makan. Maka, ya Allah syukur engkau benarkan makan. Itu maksud syukur yang pertama. Syukur yang kedua, lebih dalam kita rasa bahawa apa yang aku makan ini adalah merupakan apa yang Allah berikan untuk aku. Ya, bihun daripada apa ya? Oh, beras. Ingat beli Faiza dan lain-lain. Ya. Kan? Jadi kenapa? Sebab Allah yang menjadikan beras. Beras itu daripada padi. Allah yang menumbuhkan padi. Kan kita baca surah Waqiah apa dia? Tidakkah kamu lihat kepada benih, kan? Benih kan? Siapa yang menumbuhkan dia? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman dia nampak sampai tahap tu. Orang yang beriman dia nampak sampai ke begitu, itulah makna syukur yang mendalam. Bukan sekadar syukur. Tapi kena ingat dalam ayat ni sama ada syukur sebab Allah membenarkan kita menjadikan makanan tersebut halal untuk kita syukur. Terima kasih ya Allah kau benarkan ini. Ya Allah aku suka dan alhamdulillah ya Allah. Sesuai dengan fitrah macam kita katakan tadi sebab dia baik dan halal. Dia adalah baik dan halal, ya. Okey. Jadi kerana itu jadilah syukur itu. Okey, saya nak ambil catatan, maka jadilah syukur itu. Sebab Allah kata, Allah kaitkan in kuntum iyyahu ta'budun. So dia lock dia tu, kunci dia tu, kunci ayat dia tu adalah kalaulah kamu benar-benar menyembah Allah. Maksudnya kalau benar-benar kamu wahai orang yang beriman menyembah Allah, kamu akan bersyukur di atas apa yang aku benarkan kamu makan dan makanan yang aku ciptakan untuk kamu tersebut. Kalau kamu benar-benar beriman. Macam tu soalannya. Kalau benar-benar kamu ni ahli ibadah, kalau kamu benar-benar mengabdikan diri kepada aku, maka jadilah kamu orang yang bersyukur atas dua sebab tadi. Yang pertama apa? Allah yang membenarkan, yang menghalalkan untuk aku. Sebab orang beriman, kalau Allah kata no, walaupun tak ada sebab apa, kita akan tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Allah kata jangan makan, kami sami'na wa ata'na. Tetapi kita yakin bahawa setiap yang halal,
setiap yang haram itu mesti ada benda tak baik. Setiap benda yang haram adanya benda yang tak baik. Baik, kita syukur lagi pada Allah. Kenapa? Kita tak tahu kalau Allah tak tunjukkan kepada kita. Itulah hidayah. Itulah dia hidayah. Baik. So daripada kalimah in kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum iyyahu ta'budun. Sebab ayat ni ayat keras sebenarnya, ayat kuat. Ayat syarat in kuntum, kalau kamu betul-betul kepadanya Allah Subhanahu wa taala kamu itu mengabdikan diri, mana kamu akan bersyukur. Maka jadilah syukur itu adalah syarat kepada ibadah. Ya. Ya. Maka jadilah syukur itu syarat kepada ibadah. Maknanya ibadah takkan jadi ibadah kalau orang tu tak bersyukur. Ya, ibadah tak akan nilai ibadah kalau seorang tu tak bersyukur. Dan inilah Nabi apabila dia solat malam sampai bengkak kaki, orang tanya dia, "Kenapa wahai kenapa ya Rasulullah engkau melakukan ibadat sampai sebegini?" Dia tak jawab macam kita. Kalau kita tak kalau kita kenapa kita buat ibadah? Sebab Allah suruh. Itu kita. Tapi Nabi nampak tak? Sebab in kuntum iyyahu ta'budun, kenapa engkau beribadah? Aku nak syukur. Sebab syukur itu syarat kepada ibadah. Maknanya makin banyak dia bersyukur, makin kuat dia anggap sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya. Maka kerana itu ya disebut syukur ini, syukur dalam konteks ini, sebab syukur dia banyak pecahan sebenarnya. Syukur tu banyak pecahan, ya. Dalam konteks ini disebut sebagai syukru al-ma'bud. Syukur kita kepada yang kita sembah. Nampak tak konteks? Makan je pun, mihun je pun, tetapi no. Kami bersyukur kepada orang, kepada siapa yang kami sembah. Ini soal makan. Tak ada kena-mengena dengan you sembah. No. Orang beriman, dia makan, itu ada kaitan. Sebab tu dia tengok, dia mesti tayyiban. Ya, halal, settle dah, boleh cap halal. Sama, siapa-siapa boleh cap halal. Ya, tetapi kena ada tambahan lagi daripada halal. Ada tambahan lagi daripada halal. Jadi orang beriman, dia tak ada halal dah cukup. Dia kena tayyib. Ya, itu makna tayyib. Maksudnya ada tambahan lagi. Sebab itulah adanya isu, saya nak kena makan yang betul-betul. Macam dulu saya pernah ceritakan, ya. Saya pernah ceritakan bahawa ada orang yang air zam-zam pun dia tak minum. Dalam kitab Al-Halal wal Haram Imam Al-Ghazali, kemudian dinakal kemudian oleh Dr. Yusuf Qardawi. Ada orang air zam-zam tak minum. Air zam-zam tu nak kena label halal ke? Air zam-zam. Tetapi sebab kenapa dia tak minum? Sebab, ini cerita masa tu. Tak ada kaitan dengan zaman sekarang. Cerita pada masa tu, kenapa dia tidak minum? Sebab dituang daripada bejana khalifah. Dan dia melihat bahawa khalifah telah mencampurkan ada antara benda halal dan haram. Jadi, duit khalifah beli bejana, bejana tersebut letak punya air zam-zam tu tak nak minum. Bukan masalah halal, tetapi nak mencari tayyib. Sebab rupanya, kita dah faham sebelum daripada ini, sebab rupanya tayyib itulah yang daripada kita makan, inilah yang betul-betul akan membentuk hati kita. Sebab tu Allah tak cerita halal lagi dah. Halal tu dah settle dah. Halal tu dah memang untuk orang asas, untuk orang yang tak orang makna seluruh manusia, dia adalah perlu. Tetapi untuk orang yang beriman, dia kena berfikir tentang tayyib. Orang beriman kena fikir tentang tayyib. Kena lebih halus daripada halal itu sendiri. Lebih halus daripada halal itu sendiri, ya. Lebih halus daripada halal itu sendiri. Tetapi tidak lari daripada makna halal. Jangan pula Jakim dah halalkan, ya, Aigau. Masya Allah, Aigau ni mana, ya, macam di Temeluh Pahang. Promo lah sikit sebab Pahang. Nampak dah. Jadi dia ada halal. Jadi macam mana pun prinsip asasnya halal. Bukan pula, bila tayyib, maknanya dia jadi against pula dengan halal. Dia tidak berlaku. Tanakut tidak berlaku. Tetapi nilai tambah, value added kepada halal. So, kita kena ada benda-benda yang macam tu. Ya?
Abdullah ibn Mubarak, ya, Abdullah ibn Mubarak. Ayah dia, ya, seorang soleh, ya. Kita, saya rasa kita pernah dengar kisah ni kan. Saya melihat dalam tafsir tentang bagaimana kalimat thayyibat ini betul-betul dijiwai oleh orang-orang salafus soleh dahulu kan. Kan dia bekerja di satu ladang ruman, dia bekerja di satu ladang ladang derima bertahun-tahun. Maka tuan tersebut datang panggil dia dan kemudian minta derima yang paling manis daripada pokok yang paling manis, derima kan, jus derima kan. Tapi kalau nak minum kopi Vietnam sedap, Ustaz Hafiz buka kedai kat mana tahu Ustaz kan, Ustaz? Najib nak bagi tahu kawan-kawan mana tahu nak minum. Kafe kat mana Ustaz? Perangsang. Oh, katanya kopi sedap. Plaza Perangsang. Ya? Yeah? Apa nama kedai? Oh, apa nama Ustaz? Apa Ustaz? Oh, Slacker. Slacker. Silakan. Doakanlah Ustaz supaya maju jaya kan. Sahabat nak diskaun payahlah. Sahabat sebenar kan. Dia bagi lebih. Ingat dalam ni, dalam kelas ni ya. Kalau sahabat, jangan minta diskaun. Kalau sahabat, bagi lebih. Barulah kan. Ini asal sahabat, diskaun ni kan. Jadi takut. Ustaz Hafiz pernah takut dengan Allah. Apalah bagi tahu dia kata. Dia mari, kita tak silakan. Apa? Tak silakan. Okay, tak. So, jadi, dia bawa buah delima yang dihidangkan pada kawan tu, bila suruh dia bagi tu, tak manis. Maka tuan dia marah, dia kata, aku, kau ni buat malu aku, macam tu lah lebih kurang ya, aku minta dalam ladang aku ni, kau bagi yang terbaik. Maka dia kata, tuan, saya tak tahu mana satu yang terbaik. Kenapa? Sebab saya tak pernah makan walaupun satu. Sebab saya tidak mendengar tuan menyuruh saya makan. Maka dia dah bekerja belas tahun kat situ, tidak makan walaupun satu. Dia bekerja saja. Kenapa? Sebab buah delima secara umumnya kan, tentulah halal, tak payah tengok cak halal cak apa kan. Tetapi masya-Allah dia nak menjaga kebagusan diri dia, ha. Tayyiban itu untuk diri dia betul-betul ya. Dijaga sampai tahap itu orang terdahulu, sebab akhirnya apa yang kita makan itulah doa kita. Kan hadis yang kita dengar kan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha ta'ala amara almu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati wa'malu ya ayyuhalladzina amanu, ayat inilah kulu min tayyibati ma razaqnakum ya. Ayat tu cerita tentang ayat kepada ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ayat beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar as-akbar yamuddu yadahu ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuzya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya, fa anna yustajabu lah. Ya. Allah baik. Nampak thayyib yani. Allah itu thayyib. Allah tak terima melainkan thayyib. Ya, sebab tu halal dah settle tetapi thayyib. Sebab tu kena fikir kepada thayyib sekarang ni. Bukan sekadar halalan tetapi thayyiban. Orang Islam kena ke arah itu. Kemudian la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil. Allah perintahkan kepada orang beriman sama Allah perintah kepada para rasul. Allah perintah kepada rasul dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul, wahai rasul. Ha, memang nak kena berhenti dah telah ya. Okeylah. Mesti yang kat mana yang Aida kat luar ni. Okeylah. Tapi akhir-akhir sekali, apa dia? Doa dia tak diterima disebabkan makanannya yang tak baik. Jadi orang beriman dia tengok pentinglah perkara ini, maka sebab tu thayyibat ya. Jadi kan itu semua yang dikasih sekalian, okey. Jadi orang beriman
dia punya lihat adalah tayyib. Sebab tayyib tadi dia akan jadi bersyukur, tetapi sebelum dia bersyukur, kenapa dia tayyib? Sebab dia melihat bahawa dengan sebab tayyib itulah amalan keimanannya diterima oleh Allah. So ada dua rajah tu. Siapa mana haji kita ni? Tuan Haji seorang lagi kita yang rajin buat peta minda tu. Tak datang pula tapi ramai ada kat sini tu ya. Oh, Tuan Haji Ismail. Okey. Jadi nampak dah? Makan yang tayyib. Kenapa tayyib? Sebab untuk bersyukur. Syukur kerana dua tadi. Yang pertama, dibenarkan makan. Yang kedua, makanan tu daripada Allah. Patah balik pada tayyib. Sebab yang tayyib itulah yang akan membentuk hati, yang menjadikan dia beriman. Dia kona balik kepada orang beriman sampai Allah layak memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang jual buah, Allahu Akbar. Abdullah bin Mubarak bertanya soalan ya tuan. Masya Allah ya. Rupanya ingatkan cerita ini zaman Zalafus Soleh ada di sini rupanya ya. Alhamdulillah. Baik, kalau dia kata no testing please, makan saja, memang kita bukan sekadar tayyib nanti, halal pun tak. Tetapi kalau dia kata tak apalah, rasalah. Ha, dia kata rasalah. Ha, maka pada kita itu clear, dia kata rasalah, kita pun rasa. Ha, bila kita rasa, up to kita. Ya, betul. Bila kita rasa, ha, kita kadang-kadang, peniaga ni, bila dia suruh kita rasa, dia memang suruh rasa. Sebab tu kadang-kadang dia buka kalau pergi kat genting sempah tu, buah berangan tu, kadang-kadang jual. Dia, sebab manusia ni once dia dah mula makan, walaupun dia rasa tak sedap, dia dah rasa terikat sebab dia dah rasa berhutang. Kan? Abdullah Mubarak dah rasa dah. Dia mari Abdullah Mubarak tu kan. Maknanya aku dah makan hak orang tu, maka baik. Sebenarnya hak tu masih kat kita. Tetapi manusia ni kan lemah kan, kadang-kadang malas kan. Kalau kita duduk di rumah sewa, ada pokok. Tengok dia punya cakap dengan tuan rumah lah. Kalau kita memang tak dengar, jadilah Abdullah Mubarak. Ya? Jadi macam mana saya punya pokok ni? Saya dah menyewa 20 tahun. Tetapi tak pernah rasa apa. Gugur je kat bawah tu. Allahu Akbar. Sebab akhirnya orang tu buat menantu. Dan lahirlah Abdullah bin Mubarak. Al-Mubarak tu punya baik, maka rupanya, maka dia kata apa dia? Sebab Mubarak itu baik, maka lahirlah Abdullah bin Mubarak yang begitu warak ya. Yang begitu warak. Maka sekadar nak test buah duku tadi tak ada apa-apalah. Baik. Insya-Allah, Tuan Haji. Okey, last. Mhm. Pada yang baik. Makan awal manusia disebut dua, halal dan baik. Ada kebermaksud ini dan bunyi putih kadas dia diserukan yang halal. Ya. Dan nanti saya cuba kembang eh. Ini maknanya dah masuk pada ya. First. Ya, boleh juga. Okey, Tuan Haji kata sebab ada dua perintah yang lebih kurang sama. Ya, Yohannas kulu min kulu yang halalan tayyiban pada ayat yang sebelumnya, ya ayyuhallazina ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Tuan Haji kata ada dah kita sebagai manusia tetapi beriman dah boleh ambil halal kat situ dan tayyib. Kemudian yang kedua, Allah dah tak sebut halal tetapi Allah sebut tayyib saja. Adakah boleh kita katakan bahawa perintah yang pertama tu bagi orang beriman telah berlaku, maka memakan yang halal, kemudian yang ni baru mengambil yang tayyib? Kalau Tuan Haji nak berfikir begitu pun tak salah, sebab tak tanakut, tak bercanggah. Tetapi kita terangkan tadi, sebab definisi semua ulama bila sebut tayyib, dia dah mesti halal. Maknanya kalaupun kita nak pisahkan dia pun tidak menjadi masalah. Kalau kita nak pisah pun tak jadi masalah. Tetapi of course dia tidak berpisah. Of course dia tidak berpisah. Baik. Semua yang saya kasih, insya-Allah kita akan sambung. Saya akan sambung insya-Allah pada masih lagi yang ni, sebab selepas ayat ini ya. Sebab selepas ayat ya Yohannas cerita tentang innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, tetapi setelah ayat perintah Allah bagi tahu mana yang haram. Maka insya-Allah kita akan bincang ya.
bagi orang beriman, sebab sifat orang beriman la yukal la yuk, orang beriman itu la yukallaf, tidak diberatkan asy-syari'atu illa liman aman, ya, sebab syariat tak diperintah melainkan bagi orang yang beriman. Maka kita akan cuba tengok at-tayyib pecahan maknanya, kemudian kita akan tengok lawan dia, lawan kepada at-tayyib. Lawan makna at-tayyib ada al-khabith. Al-khabith. Okey, at-tayyib juga makna halal, yang halal lawan dia haram, tetapi at-tayyib lawannya al-khabith, kerana ini yang kita akan tengok. Apa sifat yang ada pada halal, apa sifat yang ada pada tayyib, dan kemudian ayat berikutnya Allah cerita apa yang khabith, apa yang tidak halal tersebut. Ya, insya-Allah kita akan sebut apa ciri-ciri yang namakan menjadikan satu benda itu halal dan tayyib. Apakah ciri-ciri satu benda itu haram dan khabith. Insya-Allah kita akan sambung pada ayat 173. Innama harrama alaikum. Tengok. Semua tengok ya. Kalau kita tengok ayat 173, tengok ayat 169. Tolong tanda innama 169. Ayat 173, lepas Allah cerita ya ayuhan lazina amanu innama, nampak tak kedua-dua kesamaan ini untuk membawa lorong berbeza, message yang berbeza. Yang ni innama, Allah gunakan innama apa dia, mana ni, innama ya'murukum bisu. Saya kata ni, nampak tak? Allah cerita tentang halal, halalan tayyiban, tetapi dia punya innama dia kepada arah syaitan. Yang di sini innama pada arah taklifu syariah, perintah syariat. Di sana kita jumpa kalimah innama. Ni innama harrama alaikum. So tanda dua tu yang di situlah aliran. Dan kita akan tengok, bincangkan insya-Allah. Dan seperti biasa, tafsir nak detail ini, nak detail tentang halal haram, siapa yang mendetailkan dia? Ulama apa? Fiqh. Ha. Kita ni cerita general je. Tak boleh ambil general ini, ni problem ya. Ambil general dan keluar hukum kita. Tu yang keluar tu daging babi, daging je. Sebab dalam ni tulis daging saja. Siapa cakap? Berdasarkan kepada penafsiran umum. Tulang dia buat sup tak salah. Nampak? Sebab ini ayat daging. Tu problem tu. Kan? Jadi bulu tak apa, bulu tak apa, sebab ini daging je. Nampak? Jadi sebab tu kita bercerita bagaimanapun dalam tafsir, dia tak dalam dari segi hukum. Begitu juga hadis, kitalah secara dia masih umum, dalam dia kena pergi pada ulama fiqah. So nak tak nak bila soal hukum kena tanya pada orang yang betul, fasalu ahla dzikri. Kat situ salah tu. Problem kita hari ni, kita ambil dia dan kemudian yang umum tersebut kita keluarkan fatwa dan hukum. Itu yang kita hairan, apa pelik no ni? Apa lain benar berbanding orang ni? Sebabnya adalah kerana kita ambil bukan daripada sumbernya. Allahu akbar. Baiklah semua yang saya kasih sekalian. Okey, ada lagi minta tolong doakan juga ya, dalam kita berdoa ni, kita doakan kepada Rabi'atul Adawiyah di ICU PPM yang sedang ICU main chronic lah ya. Sakit buah pinggang, dan Najdah Ishaq di PPUM yang Allah uji dengan kanser usus. Ya, mereka-mereka yang Allah berikan ujian ini, kita minta Allah sembuhkanlah. Atas upaya kita dan ikhtiar manusia, kita berdoa apapun ya Allah, engkau berilah kesembuhan kepada mereka. Baik, untuk kita sama-sama kita berdoa agar apa yang kita dapat ini mendapat manfaat dan memberi kesan yang baik pada diri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar
Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahza bil khairi wa nukfa kullal syarr rabbana waslih lana kullal syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal ali al kirami ashrafa wa 'alas sahbi al masabihi al ghurar Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hamdalah rabbil alamin. Dengan doa tadi berakhirlah kelas kita, kita tangguhkan kelas kita insyaallah. Ampun maaf daripada saya semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, gurau, cakap, apa saja ya yang kita dalam kelas ni, saya mohon kemaafan. Boleh ke? Boleh ke? Terima kasih. Amin ya Rab. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Taqabbalallahu minkum.